Mana ya, daerah mana ya? Ya ini nih. Oke. Tuh kan. Oh. Halo guys, dan balik lagi di Lucu Lucu Gaming. Jangan lupa buat subscribe channel Lucu Lucu Gaming dan like share videonya ya. Itu Lucu-lucu Gaming mau main game Devil May Cry 5 ya. Game yang sangat-sangat terkenal untuk saat ini ya. Game ini itu pembuatnya adalah Capcom. Jadi Devil May Cry ini ada 1, 2, 3, 4 dan DMC Reboot ya. DMC Reboot ini udah rilis agak lama, 2013 atau 2012 ya. Agak lupa soalnya. Terus gua agak bertanya-tanya ya sama tangannya ini, nggak cuman saya tapi kalian juga pasti bertanya-tanya. Ini Devil Bringer nama tangannya ya, yang bikin ini adalah Nico, ini karya si Nico ini. Jadi tangan setannya itu hilang, tah kenapa gue juga nggak ngerti ya. Mungkin kalian itu tahu. Saya nggak ngerti ini tangan kanannya hilang kenapa bisa gitu loh. Oke, jadi kita pakai yang Deluxe Edition. Apa ini bosku? Ini tempat yang demo ya, demo awal di sini. Soalnya saya udah coba yang demo awal dulu, download demo awalnya. Oke, ini settingannya sudah yang oke. Kita cari bro ya. Musuhnya di mana ini? Hups, mengerikan sekali ya. Mantap sekali. Ini Devil Bringer itu bisa digunakan ya, mampu menggunakan manuver-manuver yang keren banget lah pokoknya. Serangan yang unik sekali bro. Oke, apa ini? Among other things, oke. Tangannya robotik ini ya. Namanya ada Devil Bringer. Oh, nice. Jadi kalau kalian tuh mau pakai Devil Bringer harus di OP Jet-O. Woi, meledak ya. Ya, begitulah. Jadi cuman beberapa kali pakai jadi bisa hancur tangannya ini. Mantap. Gue belum pinter kombonya ya. Nice. Gila grafisnya juga bagus banget ya, bro, ya. Gila, bro. Gua waktu kecil tuh pengen banget ngerasain game-game PS4, game-game enggak kecil juga sih maksudnya. Yang kemarin-kemarin pas lulus-lulus SMA gitu ya kan, ada PS4. Itu keren banget kayaknya. Ternyata sekarang bisa coba sendiri. Mantap sekali. Badas B. Nice. Mantap sekali ya. Kita langsung kemana lagi nih? Coba kita muter-muter dulu di sini. Tempatnya hancur banget, bro. Oke. Kita bisa menemukan tangan-tangan si Devil Breaker ini. Ada apa ini keluar, mengerikan sekali bro. Nice, mantap. Hancur gak tuh? Nice, langsung jadi kayak es gitu ya. Oke. Mega Buster. Gue pakai Mega Buster, gila gak tuh? Kayak itu Mega Man bro. Tangannya Mega Man ini. Mantep banget, anjir. Jadi buat kalian yang suka banget sama Devil May Cry, duluan beli ya. Apa kalian itu nunggu diskonnya? Biasanya orang-orang tuh nunggu diskonnya. Wow. Oke. Mengerikan sekali ya, kan? Levi Vanguard. Grafisnya. Ini kalau Dark Souls kayak gini grafisnya mantep banget. Dulu pas awal-awal gue bingung ya,
Wow, woi, kayak halo Megaman anjir. Wow, bisa meledak bro. Megamannya gue pakai ya, meledak. Ledakan bisa itu. Jadi tangan Megamannya itu bisa diledakan ya. Gak cuma tangan Megaman, semuanya. Gak apa-apa lah. Jangan sampai meledak ini. Kalau apa? Mantap. Ada lagu-lagunya segala macam. Kok berat gak nih lagunya nih? Boros banget saya sama tangannya ini. Sumpah asli, sorry guys. Boros banget sama tangannya, gila gua jeblok-jeblokin. Gak ada tangan kah? Kita cari seperti ini ya. Ini sangat berguna loh. Jadi buat kalian yang jangan asal maju-maju aja ya. Oke. Ada semai gol. Nice. Apalagi nih? Oke. Waduh. Ini orang nih, karakter yang saya pakai ini gayanya minta ampun asli, sumpah gaya banget bro, songong. Emang karakternya songong banget sih. Bentar ini kemana nih? Oh iya benar, kita bisa, kok bisa? Kita butuh kayak gini nih. Nah ini diambil. Jadi kayak gini tuh sangat berguna ya, buat buka apa nih? Itu kayak apa? Eh punya perempuan tapi ya gimana ya? Nah ini, umbik-umbik. Nice. Mana ya, daerah mana ya? Ya ini nih. Oke. Tuh kan. Oh. Aduh. Geli sendiri. Oh, jeblok, meledak, tren. Oke, gua udah pernah lihat sih sebelumnya. Oke, yang pas versi beta. Beda banget tapi ya. Ada apa ini? Apa itu? Kok dia kamu pergi? Ya anjir. Ini kayaknya keren ini. Aduh, kok susah dibunuh. Aduh, nggak punya lagi itu, di mana dapatnya, di mana itu bro? Oke, kita muter-muter dulu ya. Oh, di sini dia. Nice. Oke. Mantap jiwa. Oke. Lebih susah kontrolnya daripada yang versi PS4 ya. Nice. Aduh, gue jatuh lagi. Apa ini? Gue jatuh malah dapet kayak gini nih. Apa ini? Blue Orb Fragment. Magical Blue Fragment of Crystallized Life Force. Oke. Kita ke atas, dan tadi kita kan udah nemu ini ya.
Sudah nemu yang buat ditaruh di sini. Nah, kita taruh. Ih, kerubik-kerubik gitu ya. Ih, mengerikan, bro. Oke. Hancur. Jor. Mantap. Oke. Tadi ke sini malah ditutup ya. Terus di sini isinya bukan apa-apa. Oh, ini ada pintu ya. Tapi kayaknya ditutup semua ini. Ya. Oh iya, di sini kita lawan monster. Oke, kita lawan. Wow, bisa terbang-terbang gitu ya. Oke, bisa terbang-terbang. Wow, oke. Wow, mantap jiwa. Wow. Wow. Ini kontrolnya agak sedikit beda banget sama yang versi. Oh, nice. Oke. Okay. Aduh, C dong. Oke, okay, gua dapet C ya. Aduh, saya dapet C, bro. Oke. Okay. Kita lanjut lagi, bro. Kita turun di bawah sana. Woo! Tangannya habis. Boros tangan saya. Sumpah asli. Nice. Ini mah agak lama ya gameplaynya. Wow. Ya emang ditutup. Woi. Woo. Wow. Wow, tak jeblok ke? Oke. Oh man, getting sick of this. Ini apa ya di atas sana ada apa itu? Oh, tangan. Kita ambil tangannya. Nice. Wah, wow, ada tangan Mega Buster. Nice. Tapi unik ya. Bisa diganti-ganti malah keren. Wah, mantap. Yuk. Oh, sorry. Oke. Ini naga. Oke. Kita langsung melawan bosnya. Oke, kita taruh di sini. Nice.